Okay, assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Alright guys, semalam aku dah servis motor. Hari ni aku nak ke Putrajaya dan aku akan buat try top speed motor ni naik berdua. Boleh belah ke tak boleh belah. So, kita orang berdua eh. Aku berat dalam 80-90 kg. Member aku ni pun aku rasa dalam 80 lebih ataupun ke 90 jugalah. Berdua eh. Okey, ni bukan tipu-tipu. So, saya nak try top speed jalan bandar. Pick up dia macam mana dengan top speed dia? Okey ke tak okey? Sprocket 1645. Alright, jom layan. Guys, sekarang ni aku berada di dalam bandar area KL. Aku menghala ke Putrajaya. Sekarang ni korang boleh layan tengok penggunaan sprocket 1645 naik berdua orang dalam bandar dengan jalan ada sedikit sesak lah kan. Macam mana korang boleh tengok berat ke tak berat penggunaan sprocket 1645 ni. Okey. Sprocket 1645 ni bila kalau korang perasan bila naik berdua korang kena main RPM tinggi untuk dapatkan lajak tu. Kalau korang tak dapatkan lajak tu masuk gear 6 memang akan drop lah. So kalau korang perasan tadi gear 5 tu tarik paling tinggi lah. Tapi RPM tu sampai berapa eh? 9. Aku tarik sampai 9000 RPM lah. Memang kena main apa? Kena main RPM tu tinggi lah untuk dapatkan power untuk gear 6 tu.
Okay guys, lupa nak tahu. Sekarang ni aku dekat highway Lekas. So masa kita untuk speed ni memang tak tunduk habis lah, sebab naik berdua kan. So badan orang kata bungkuk udang sikit je. So kalau kau perasan kat sini, graf tu naik turun, naik turun, naik turun. Sebab dekat Lekas ni bila kau naik bukit, memang motor akan, power kau akan drop. So bila kau turun dia, dapat dia turun bukit tu, kau akan power tu ada lah, sebab menurun bukit kan. Tapi itulah, sebab dia naik bukit, naik bukit. So baru kau nak dapat lajak je, dah naik bukit. Naik aja power drop. Tu yang kau tengok kalau kat graf atas tu, naik turun, naik turun, naik turun. Sebab bila dia naik, aku tengah turun bukit. Bila graf dia turun, aku tengah naik bukit. Macam itulah cerita dia. Okay, lagi satu, bila korang dekat main kawasan berbukit ni, korang kena rajin tukar gear. Tukar gear tu, kalau korang dah gear 6, power tu drop, korang kena rajin turun gear ke gear 5. Gear 5, gear 6, gear 5, gear 6. Dia takkan drop sampai gear 4 lah. 5-6, 5-6, 5-6 je main dia. Tu untuk bila korang naik berdua. Bila naik seorang, korang tak ada pun banyak lah main gear ni. Okay, so untuk kesimpulan top speed naik berdua ni, untuk Sportcat 15 Sportcat 1645, aku rasa dia sesuai untuk naik seorang single rider. Single rider main highway. Sebab bila naik berdua ni, power dia banyak loss lah. Bila gear 6 tu, lagi kawasan tu bila ada bukit sikit je, power loss. So Sportcat aku rasa kalau ni naik berdua ni lebih sesuai 15-44. Bukan 45 lah, 44. Sebab kalau 15-43, dia punya ratio dia tu beza 6 mata je, 6 mata. Dia kalau ratio yang ni 281, kalau 15-43 dia 2.87, beza sikit. So aku rasa elok pakai 15-44. 15-44 tu aku rasa kalau naik seorang pun sedap, naik berdua pun sedap. So benda ni bukanlah aku nak suruh korang ikut apa yang aku cakap, tapi ini yang apa orang kata yang aku test lah untuk diri aku. Dia lain orang lain pendapat. Kalau korang rasa nak try ikut, boleh je. Kalau tak, abaikan. So itu je aku punya perkongsian untuk hari ni. Yang baru sampai, jangan lupa like, comment, subscribe. Okay guys, so next time aku akan buat top, aku akan tukar Sportcat 15-44 pula. Lepas tu aku akan buat remap ECU. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.